Bagian sungai mengalami dampak kekeringan, seperti yang terjadi di Sungai Citarum yang berada di bawah jembatan BBS, Kampung Saapan, Desa Cipati, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Dasar aliran sungai yang kini ditumpuhi rerumputan dimanfaatkan oleh warga untuk mengambil rumput liar. Kemarau panjang membuat air sungai Citarum mengering. Dasar aliran sungai pun kini ditumbuhi rerumputan dan akhirnya dimanfaatkan oleh warga untuk mengambil rumput liar. Ketinggian muka air yang semula sekitar 15 meter dari tepian, sekarang turun dan hanya menyisakan aliran kecil dengan kedalaman kurang dari 2 meter. Terhitung sejak 3 bulan, Abuy, salah seorang warga desa Kidang Pananjung, selalu mengambil rumput di dasar sungai untuk memberi makan domba peliharaannya. Biasanya Abuy hanya melewati jembatan bila air sungai sedang penuh. Kekeringan ini udah lama, Pak? Udah lama. Sekitar berapa bulan? Nah, 3 bulanan lah, udah tersiur. Biasanya udah tinggi lebih. Airnya segimana? Ya, hampir belum bisa diur. Pasang ya beberapa sih bapaknya lewatan lagi tiap hari sini jualan tiap hari jadi apa. Terus kalau lagi kering gini suka dimanfaatin rumputnya gitu, Pak? Ya ada yang itu nanam walu gitu. Yang kering ada jadi jagung. Selain rumput liar, dasar sungai pun dimanfaatkan warga untuk menanam sayuran seperti jagung, cabai, dan singkong. Hal tersebut menjadi pemandangan biasa saat musim kemarau tiba. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.